Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election. Kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu. Lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya. Demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya. Sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini, ikut menjaga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.